berikan persembahan itu yang sudah disiapkan dari rumah, layanan pekerjaan Tuhan.
biasa. Terima kasih pagi hari ini buat semua hal yang luar biasa kau berikan atas hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab kami bertemu dunia mendengar kebenaran firman. Mari agar kami kuduskan setiap kami. Jadi kami terima kasih menerima seorang murid. Kami berikan seperti tanah yang subur. Sehingga setiap beri firman kuat dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan yang hanya berikan firman. Biar untuk kita sayang di kuasa. Kami siap dengan firman. Dan di dalam nama Yesus yang siap dengan firman. Tuhan sama-sama yang saya katakan. Amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus baik. Coba di kiri kanan dan satu sebelah Tuhan Yesus baik. Ya, sebelum saya mulai, saya minta dengan segala hormat ada kursi-kursi yang kosong, saudara bisa duduk supaya bisa terisi. Mungkin yang di belakang bisa ke depan supaya kursi-kursi yang kosong itu bisa terisi. Sudah? Ayo. Sudah pernah dengan namanya ekosistem? Pernah dengar ya? Apa itu ekosistem? Itu kebiasaan atau timbal balik terhadap lingkungan seperti itu. Jadi makhluk hidup ada timbal balik sama lingkungan. Satu hari saya punya teman tawari saya sebuah seperti investasi apa namanya? Belum bodoh. Kan? Awal kan bagus kak. Jadi dia tawarin saya gini kak. Kak, dia bilang gini, ya kenapa saya bilang, karena investasi seperti itu. Jadi kalau kita tanam 1 juta, nanti 1 bulan kemudian itu berbunga 250 ribu. Dia bilang seperti itu, banyak yang ikut gak? Jadi ditawarin seperti itu. Saya berpikir gini, terus saya bilang, karena saya bilang gini, itu perusahaan bergerak ke bidang apa? Ini harus jelas tau. Walaupun itu untuk bagi sebagian orang, tapi kan kita harus jelas, menanam sesuatu, terus gak jelas dia bergerak di bidang apa, perusahaan apa, terus ini, terus saya bilang, terus untuk perusahaan dari apa? Dia nanam, ada nanti kasih uang, terus dia buat sesuatu apa, seperti ini. Bingung dia jawab seperti ini. Ya perusahaan kalau gak ada income, gak ada untung, yang lama-lama kan perusahaan kolektor, jatuh seperti itu. Saya bilang gini, hati-hati. Tapi dia pintar, perusahaannya pintar. Jadi ada yang tanam, dia tanam 1 juta, itu berapa bulan kemudian itu bisa untung ya? Bisa 500, bisa 1 juta gitu. Berapa bulan kemudian? Pinter. Nah, kan dia dari mana bisa uang itu kan berputar di situ. Ada yang tanam 20 juta, ada yang tanam bahkan miliaran di situ. Jadi mereka putar di situ. Iya kan? Mereka uang itu putar di situ. Tapi bagi saya enggak. Ini kan enggak jelas, perusahaan apa enggak jelas, untungnya enggak jelas, segala macam enggak. Saya enggak mau terjebak dengan sesuatu hal yang seperti itu. Lama-lama, uang sudah banyak, lari kabur. Jadi teman-teman saya ya, 1 juta itu untung. Ini kecil-kecil dikasih. Berhubungan dikasih. Tapi teman-teman saya 20 juta, 24 juta, 40 juta, dibawa kabur seperti itu. Itu ratusan orang terjebak di dalam. Kenapa? Karena ingin cepat kaya. Dia berpikir seperti ini. Kalau saya tanam 20 juta, berapa persen di situ? Paling tidak per bulan saya bisa hasilkan berapa? Ya kan? Dia tidak pernah berpikir bahwa perusahaan ini, seperti Pak Arsene bilang, investasimu